Selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan mempersiapkan tim ya untuk bertanding pada tim impian. Oke, di sini kontrak ada 6 malah ya. Banyak banget ini. Oke, di sini ada veteran bonusnya ada 3, lalu club selectionnya ada 1, lalu legendary worldwide club ada 1. Kalau yang ambassador sama worldwide ini tah, kedua ini kan dari yang pre-season itu ya. Kalau ini veteran bonusnya bisa sampai 4 mungkin sih. Waktu sebelumnya kan aku punya, gua tuh ada 15 pemain legend, satu iconic moment. Jadi satu iconic moment kan dapat satu ini ya buat gacha, lalu di atas 15 itu dapat 3 gitu. Jadi kita langsung aja nih. Waduh. Di sini apa ada apa aja ini? Ada Beckenbauer, Oliver Kahn, Puyol, David Beckham, Diego Forlan, Nakata, Romario, Vieira, Roberto Carlos, Sol Campbell, dan Filippo Inzaghi. Kok bisa diurutin juga ternyata. Ini ada detailnya nih. Oke. Peluang setara. Menarik, menarik. Kalau yang ini. Ini apa aja kalau di sini? Ada Messi, Neymar, Rashford, Pak Dayot, Upamecano, Chiesa, Ansu Fati, dan Takefusa Kubo. Detail, oke. Wah, oh, nilai pemain. Okay. Ini juga ada nilai. Oke. Okay. Yang di sini itu ada Batistuta, Vigo, Nakamura, Cafu, Maldini, Peter Cech, Bergkamp, Rivaldo, Pirlo, Irwin, dan Alder. Oke, lebih enaknya apa dulu ya? Ya yang tengah dulu dong. Brand Ambassador. Coba Messi. Semoga dapat Messi lah yang terbaik pokoknya. Dan di sini kita mendapatkan. Oke, kesepakatan Dian. Ini tampilannya gimana nih? Ternyata seperti itu ya. Dan kita mendapatkan apa ya? Rashford bintang 4. Lumayan Rashford. Nah, berhasil. Aku lebih suka ini. Oh, kayak gitu tampilannya. Wah, asik. Gede banget ya Allah. Marcus Rashford. Oke, okay. Oh, jadi seperti itu. Oke, okay, kita dapat Marcus Rashford, lalu lebih baik worldwide dulu sih ya. Oke, okay. Semoga kita dapat worldwide yang terbaik apa. Ini sih gue aja sih, semoga sih. Biar yang penyerang tengahnya itu biar fokus ini apa namanya? Ah, Raul ya. Dan ini yang worldwide ya. Tampilannya gimana nih kalau pemain legend nih? Oke, ternyata kayak gitu tampilannya ya. Legendnya bagus banget tadi. Oke, kita dapat Maldini, lumayan sih. Gue butuh bat juga biar nggak penyerang terus.
Dan langsung aja kita semoga apa ini ya, lebih enaknya sih kan dapat. Berarti ini Beckham, Puyol, Oliver Kahn, Carlos gitu aja mungkin sih. Jadi ini langsung aja. Oke. Oke, kita mendapatkan Vieira ini bagus banget nih gelandangnya nih 90. Mudah bertahan ini. Biasanya fisikalnya tuh tinggi juga ini nih. 84 lah. Lumayan lah, lumayan lumayan. Oke, kita langsung aja, ngapain lama-lama juga. Oke, gas, gas. Oke, tadi udah Vieira, sekarang Campbell. Dua-duanya pemain Arsenal ya. Oke, mantap. Semoga inilah David Beckham laku, pengen banget dia lah. Gua pengen banget David Beckham, sumpah deh. Ya, semoga David Beckham, semoga David Beckham habis ini. Dan ya intinya jangan sampai ada yang sama aja gitu lah. Masa nanti ada yang sama kan nggak asik kan? Hah? Servernya bermasalah. Oh. Oke, langsung aja. David Beckham. David Beckham mantap sekali. Ini udah butuh-butuh. Alhamdulillah. Dan setelah ini semoga kita dapat Oliver Kahn. Langsung saja Oliver Kahn. Ternyata malah dapatnya ini ya, rekan timnya dari Oliver Kahn yaitu Beckenbauer. Ya lumayan sih, bagus juga ini pemain. Oke, udah nggak ada, udah habis. Daftar pemain standar.
Cristiano Ronaldo cuma segini, ya Allah, penurunan karir. Eh, salah, mencet. Setting line up dulu dong. Biasa, aku selalu 4-3-3. Oh, bisa diubah-ubah ini. Mantap sih. Formasi 4-2-1-3. Ah, ini. Ya, biasanya ini. Ini yang CMF. Ini yang CMF. Oke, lu biar nggak pusing ini aja nih. Apa ini? Statistik. Wow. Aduh, kita back tengahnya lumayan banyak ini. Maldini. Nah, Maldini bisa di kanan. Berarti kita butuhnya apa aja nih? Gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri. Back kiri. Lebih rendah ternyata. Oke. Selesai. Eh, tadi langsung otomatis kan? Oh iya. Instruksinya mungkin ada aja lah, dan selain jangan di videoin. Hahaha. Manager satu doang. Udah, kita rekrut manajer dulu kayaknya sih. Dan itu secara Rangnick. Oh, ada kecenderungan apa ini? Pemain muda. Roman. Wow. Aslinya sih pengennya Ralf Rangnick. Coba lihat tuh, penguasaan bolanya 55. Mending Roman aja ini sih. Tahu diri gua, tahu diri. Terus ini juga bagiannya pemain bintang juga. Ya udahlah, ini yang the best. Apa sih yang nggak tahu Pep Guardiola? Lagi pula nanti musim depan, eh bentar lagi kan diganti. Ralf Rangnicknya bisa hilang nanti, diganti sama Ten Hag. Ya kan lebih enak kan. Tuh kan lebih tinggi jadinya, bener kan? Bener kan? 87 lah gitu. Sama aja kan. Ini nih, ada 4 posisi yang kita harus. Ini bisa di sini enggak ding? Eh, ini bisa di sayap enggak sih? Enggak ding, lebih bagus gelandang. Tadi sayap kanan, back, sayap kiri, dan kanan serang. Kita mulai dari sayap kanan dulu. Sayap kanan yang terbaik adalah Messi. Tapi masa langsung Messi sih? Nanti dulu. Mungkin disimpan dulu lah lain kali mungkin. Eh, tapi ini ada dream team apa ini? Tim impian dimulai di sini. Mati. Oh, mulainya 21 April. Oke. Setiap musim apa? Oh,
apa itu 14 sampai 17. Udah kita jadinya beli dulu aja. Coba back kiri yang terbaik di sini siapa sih? Saya butuh itu soalnya. Filter posisi back kiri. Loh. Robertson, Guerrero. Robert sama Guerrero bedanya jauh banget anjir. 100-an. Eh ini ngaruh nggak sih kalau misalnya milih-milih gini? Dia punya tim juga ini, ya Allah, kasihan banget. Jadi Alda Robertson. Depannya Soli 51. Kayaknya bakal Robertson deh. Apa Gosens? Nanti lihat-lihat dulu aja. Kan berarti 180 mungkin. Lalu gelandang serang. Siapa lagi gula kalau bukan Bruno Fernandes? Tuh kan pada ini naik-naik banget. Lebih prefer Bruno Fernandes sih kayaknya. Nanti kita lihat-lihat dulu aja, jangan langsung beli. Saya tahu diri soalnya. Saya sudah ada bro. What? Oblak lebih tinggi daripada New York. Menarik. Arsenal aja sih. Urutkan harga aja. Seratus dua puluhan aja nih. David De Gea, mungkin nanti David De Gea aja sih. Saya sadar diri soalnya. Kayaknya saya tabung aja dulu sih, nanti lah kalau musim udah mulai baru beli yang ini, yang beli-beli gitu yang paling PGP ya. Ini apa sih kontrak? Transfer point standar. Total pemain filter, hapus filter gimana sih? Oh ini total pemain di eFootball itu ada 17.000. Mantap. Ini ngapain ada tanda-tanda gitu, gratis kah? Enggak, jangan dulu lah. Football point. Oke. Oh, masih ada ini ternyata. Sesuatu. Mungkin biar kita beli nah, jangan dulu lah. Jadi kayak gini aja dulu. Oke, ini starting line up sementara kita ya, yang terbaru ini kita ada 1 2 3 4 5 6 6 pemain legenda, mantap sekali. Dan satu ini best player termasuknya mungkin ya, ya lumayan sih. Oh ada kontrak juga. Nanti oh my god, ada kontrak-kontraknya juga ternyata. 364 hari semuanya. Oh, jadi kayak gitu. Jadi ada batas waktunya ya ternyata ya. Kira tuh unlimited. Apa setiap nanti bu beda ini bakal habis? Ternyata enggak, ada durasi kontraknya yaitu
karena 64 hari semuanya. Oke, ya jadi ya bagus, ini lebih menarik sih. Kontraknya nggak bisa diperpanjang kan? Nggak ada ternyata. Oke, jadi ya gitu aja sih, kita udah nyusun pemainnya dan ya lumayan bagus lah. Jadi seperti itu dulu aja videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara berlangganan atau subscribe pada channel ini, dan juga berikan suka atau like serta komen pada video-video yang ada di channel ini. Terima kasih telah menikmati video ini, dan sekian.